dan dengan penyaksian yang palsu tadi itu akhirnya ramai orang masuk penjara tersendiri dengan penyaksian mereka. Nabi kita ubah, Nabi kita katakan seimbang, setanding atau sama tahapannya penyaksian palsu dengan mensekutukan Allah Jalla wa'ala. Kemudian Nabi kita membaca firman Allah yang berbunyi tadi mulisa minal mausan wajtani mukaw dasur, elakkanlah diri kamu daripada menyembah berhala ayat najis ada iwal masnam, elakkan diri kamu daripada najis maksudnya menyembah patung, dan elakkan juga jauhkan diri kamu daripada memperkatakan mengucapkan penyaksian palsu. Hadis kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi kita melaksanakan sholat subuh, kalangan sholat pangkorak, kalau iman pangkorak, kalau tidak syahadat, disuruh di syirki kita izalah semarot. Menandingi banyak siang palsu dengan mensekutukan Allah. Nabi kita bercakap-cakap itu sebanyak 3 kali. Baca di buka pada subuh, ila akhirir ayat. Ala tuzbirukum di akbarin kabair. Inginkah kalian memperkenalkan dengan sebesar-besar kesalahan? Tentu sahabat tadi kita katakan iya, seronok sahabat sebagian daripada mereka lebih seronok kalau pada itu nanti kita bercakap tentang perkara-perkara yang terlarang. Banyak di kalangan mereka bahkan sampai mempertahankan benda-benda seperti itu, seperti sehingga Hudzaifah itu diaman. Kalau dengan kita seronok, makanya itu pengajian-pengajian begini jarang-jarang diminati berbanding kalau dengan pengajian hadis atau tafsir. Orang tak terlalu minat belajar fikih. Kenapa? Karena belajar fikih itu banyak hukum, kena dahi, haram, telaknat, terkutuk. Tapi kalau belajar tasawuf, beri keampunan dosa, menyejukkan hati, menyenangkan perasaan, amalan, zikiran. Dan ini di mana-mana. Di Indonesia, dulu pada masa saudara Arifin Ilham, adakan hati zikiran di sini? Penuh. Ya Allah, daripada riba, daripada faedah, daripada perjudian, itu dengan kasbet. Nah, takkan boleh buat konsep Maulidar Rasul di stadium melewati itu dilewati. Tak boleh. Percobaan kita boleh hukum ramai. Ya Allah. Bab yang mana tahu bukan hukum haram. Tapi kalau saudara butuh, telana, tak boleh. Ini politik, ini telana, ini satu benda syubhat. Orang tak nak dengan benda-benda semacam itu. Kenapa sesat dengan ramai di kalangan yang tadi kadang-kadang berhubungi dengan benda-benda yang disebutkan. Itu sejak dari anda dahulu. Di Jakarta kalau Indonesia berzikir ratusan ribu yang berkumpul. Kalau untuk manajemen kalbu bukan seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang halal dan haram, peminatnya tidak sebanyak itu. Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cepat imam wafat dan tabiat daripada para sahabat. Inginkan kalian memperkenalkan kepada dosa-dosa besar ini. Semuanya mau, nah mau saya
surga? Mau. Tapi kalau untuk benda-benda tertutup, takut kalau itu mengenai kita. Makanya orang-orang, kalau nanti jelas, semua jadi menteri, hadir-hadir, hadir-hadir, hadir-hadir. Kalau sudah jadi putra kerajaan, kalau tinggi kerajaan, agak risau. Nak datang ke majlis-majlis pengajian. Sebelum, dilukuh, sampai habis. Tapi kalau bahasa sana, kalau sudah jadi pejabat, bahasa sana, kalau sudah jadi pegawai kerajaan, pegawai tinggi kerajaan, lepas salam langsung dapat seperti calon. Tapi kalau menyentuh tentang risuannya, tentang amanahnya, tentang perilakunya, tentang keterbatasannya, akhirnya hati jadi bimbang dan takut. Maka pandangannya orang-orang yang sudah punya jabatan tinggi jarang-jarang mau mengaji sebagaimana dahulu. Itu pemandangannya salah, itu pun juga salah. Tapi salah banyak betulnya ada juga yang salah. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Bapaklah sallallahu alaihi wasallam ingin kalian berpertunangan dengan perkara-perkara besar. Semuanya mengatakan bahwa ya Rasulullah, Nabi kita bersabda mensekutukan Allah, durhaka kepada kedua ibu dan bapak, banyak syarat palsu atau mengatakan sesuatu perkara yang tidak betul. Pemazalah banyak syarat palsu, banyak syarat palsu, syahadat zur, syahadat zur, syahadat zur. Nabi kita ulang-ulang, Nabi kita ulang-ulang berkali-kali sehingga sahabat Nabi kita mengatakan laila busaka. Seronoknya kalau Nabi kita senyap. Kenapa Nabi kita ulang-ulang lagi, ulang lagi, sepul lagi, sepul lagi? Itu disebabkan karena dengan kesan buruk daripada penyaksian palsu yang disaksikan oleh seseorang. Allah laila busaka. Hati saya berakhir malam minggu. Besok kita baca kitab subuh malam kita turun. Kalau berkala susah sekali. Nafsu disusah di alam malam. Di macam-macam lah. Ada orang pengennya pakaian mahal saja. Ada sebagian pengennya bros. Belapa bros dalam lemari tak kepakainya. Beli pakai pasar, beli lagi tengok mama, beli lagi bila nak dipakai. Ada sebagian dari kita-kita yang keinginan hatinya kepada tutup atau kerudung, beli lagi. Fadida. Betul. Tuh di KL, di airport, bosong sekali gambar Fadida di situ. Macam-macam jenis tudung. Beli semuanya. Yang tak ada pun belum terpakai. Ada diantaranya sampai mati tak terpakai sekalipun. Ada juga keinginannya selebar kasut, belamba kasut di rumah bila nak dipakai. Yang baru-baru lagi masih banyak, beli kasut lagi ke kedai, mesti kedai kasut yang di dalam. Macam-macam. Ada juga kereta, tak beli pun beli majalahnya. Tengok ada kereta Nissan Santra 45.000, Nissan. Nah, satu lagi apa Santra itu? Nissan. Nebina 80.000. Apa lagi? Yang besar bang, seperti Camry harganya bang. Dulu saya sebut tuh Tiana. Nissan? Tiana. Tiana. Ah, Nissan Tiana. Untuk belakang apa kalau cantik? 145.000. Camry 157. Kalau pergi ke kedai, beli akbar, mesti beli majalah kereta. Sekian berapa, Camry berapa, Bentley 600.000, 700.000, Jaguar 800.000, 500.000, Hammer, Hemar 400.000, Lexus 340.000, Porsche. Mana saja yang betul? Hah, ada juga. Belapak majalah kereta, tak pernah beli pun. Ada juga.
Jadi besok kita cakap tentang zuhud supaya hari ini di majalah terima. Berkasa di Bogor masih ada 4. Jadi saya beli di Bogor itu setengah bulan aja. Kadang-kadang setengah bulan itu kereta itu ada yang tak diguna langsung. Ya alasan kata syaitan nanti kata tamu ramai. Nanti kalau itu tamu datang nak guna kereta yang mana satu maka kita punya kereta awal. Kita akan guna kereta kita lah. Tapi bila tamu datang kata saya setahun. Adalah kadang-kadang jadi tertutup bila tamu datang naik bus. Foto dalam butik 2011. Sewaktu saja saya pakai. Kemudian Camry 2006. Punya Abu Sa'adah. Suatu waktu sudah pakai. Apa saja? Tak pernah pakai langsung. Jadi baru. Apa saja yang baru? Sini pakai apa saja? Karena tak ada pilihan. Sana saya pakai apa saja? Saya guna Camry atau guna potongan-potongan tergolongan. Akhir-akhir lagi, inovasi lepas saya ganti dengan Yaris. Nampak kelihatan kecil senang masuk kanan kiri. Itu pun kadang-kadang tak terpakai, tak terlihat nanti tidak pakai. Suhut. Keinginan itu seandainya sorong kereta tempat orang jual kereta second dan baru itu dekat Bogor banyak mungkin satu tadi sampai di situ bukan terlihat kata-kata tahu harga aja ini berapa ini berapa ini berapa syukur daripada kereta perlu syukur daripada tudung perlu syukur daripada perabot perlu penuh dan rumah dengan perabot nak beli apa lagi. Sampai rumah yang besar tadi itu jadi ada kayu marahada, kayu marahada semuanya innalillahi. Itu besok kita baca. Nah, pakai kita ini orang yang subuh atau bagaimana? Rumah dia kumpulkan jenis-jenis bros tadi itu sampai tak keletakan sini dua belakang kepala lagi. Itu kok tak habis-habis juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tak terkena kita. Kalau kena kita itu jadi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Aqul walidaini wa syahadatu zur ahmaqul zur babun minkum. Nanti kita bersabda sebaik-baik orang kepada guru. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya tiga kali. Semuanya jiru kaumun min ba'di kemudian akan datang kumpulan kaum setelah aku atau setelah mereka. Ya tasammanuna. Kalau bahasa kita sama lengkapnya ayat akan berulang lima laisa bihim. Jadi ya iman yang sama itu bergemuk-gemuk menggemukkan badan, membesarkan badan maksudnya makan, minum secara berlebihan atau mana daripada tasamanu itu mendakwa atau memperkatakan sesuatu yang tidak ada dengan mereka ampuh sombong dengan yang tidak kita miliki. Allah jadi secara jujur memang betul apa yang nanti kita katakan. Kalau pada saat dengan kita, kita tengok dunia, kita tengok kepada di bawah, insya Allah hidup kita akan lama. Tapi kalau kita tengok dunia, kita tengok kepada orang-orang yang di atas, hidup kita tidak akan terasa puas dan terasa nikmat. Teringin juga dengan kita, kita memiliki suatu kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Tinggal hukum hakam agama syariat yang mengatur apakah nanti terbagi kepada perkara yang delapan atau tetap karena hanya ikut jalur yang dibolehkan itu diri, ilmu, agama yang akan membedakan kehidupan seseorang sehingga memang masukkan kata-kata dengan kita kita sudah tidak menilai berartinya suatu nikmat yang Allah bagikan kalau pada itu dengan kita kita melihat sesuatu yang lebih yang Allah berikan kepada orang lain. Yuhibbuna as-sama'a yu'tuna as-syahadata qabla yas'aluna bersaksi sebelum orang meminta dan mengharapkannya. Qala ulama maksud daripada yu'tuna as-syahadata qabla yas'aluna itu adalah syahadat az-zur penyaksian palsu atau sebagaimana dikatakan orang itu tahu kita tahu tapi dia tidak meminta penyaksian daripada kita terus kita bersaksi itu termasuk daripada penyaksian yang terburuk penyaksian yang tidak baik. Qala khairun asifati summa ladina yadunau summa ladina yadunau summa yashukatin hatta yashkada rajulu wa la yustashhad wa yahdi fatajul wa la yustahlam sehingga
iman seseorang bersaksi sebelum diminta penyaksiannya dan bersumpah sebelum diminta sumpahnya. Sudah bersumpah seseorang tidak meminta dia bersumpah, kenapa kita bersumpah? Orang yang semangat itu tergolong dalam kumpulan yang tidak disukai atau terkumpul dalam kumpulan yang dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah besok kita sebut hadis yang diriwayatkan daripada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 menit kalau ada sebuah pertanyaan paling silakan.